Ignatius Jonan, Lukman Hakim Saifuddin, Saleh Husin. Kita sudah lihat nominasinya siapa saja tadi? Iya, tentu. Dan langsung saja, iNewsmaker Awards 2015 kategori Menteri diberikan kepada Bapak Ignatius Jonan. Terima kasih kepada iNews TV. Waktu saya ditugaskan di Kementerian Perhubungan, teman-teman saya di kereta api bilang, Pak, hampir 6 tahun award-nya dapatnya 30, Pak. Lalu saya bilang dengan teman-teman Kementerian Perhubungan, ini kalau di Perhubungan agak susah kali ya, karena regulator. Jadi ini award pertama untuk Kementerian Perhubungan untuk perbaikan pelayanan transportasi di Indonesia. Terima kasih.